Dan kita ada kali ini kita melihat resurgent di pihak biru pula, di mana diikuti oleh Aeon, Loon, Aubi, Swan dan juga Ken. Dan bagi tim Icon yang berada di pihak merah adalah Come to Papa, Unta, Scott, Sino dan juga Kuja di sini. Dan band pertama yang telah dikeluarkan oleh resurgent adalah Akai. Adakah kerana Akai akan mengacau kombinasi mereka selepas ini? Ataupun memang Akai memang annoying sebenarnya. Memang hari annoying. Dan kali ini tim Icon pula yang bandkan Harry. Harry. Tapi kalau melihat pada mereka punya draft sekarang, terasa ada sebab Aeon telah ban dia punya Akai. Mungkin diorang nak pakai hero yang mungkin Minoto yang akan di-counter oleh Akai. Saya rasa mungkin itu salah satu sebab. Dan masih terbuka di sini adalah Lunox dan Kimi. Tapi Kimi walaupun tak di-ban sebenarnya tadi, tidak di-pick. Memang itu mereka ban Hellcat di sini. Jadi kedua-duanya masih buka. Akan tetapi Grog yang akan menjadi pilihan utama untuk tim Resurgent di sini. Early game advantage yang sangat besar. Tetapi Lunox telah pun diambil oleh Icon bersama dengan Kaya. Satu combo magic damage yang sangat besar daripada tim Icon di sini. Initiation dan combo di mana Kaya dan Lunox antara pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Namun begitu Aeon berjaya mendapatkan Grog, di mana saya rasa akan menyakitkan di early game juga. Di early game memangnya Resurgent sepatutnya bermain dengan lebih agresif dengan adanya Grog di bahagian hadapan. Dan kita melihat di sini Selina dan juga Mencita sekali lagi diambil oleh Resurgent. Memang mereka dah biasa ataupun selesa dengan combo Selina dengan Mencita di sini. Sebab Mencita sendiri memang kacau banyak. Kalau mereka nak ambil Chow untuk Sino pun sekarang mereka macam seolah-olah mencabar untuk Icon mengambil, kata Sino pakailah lagi sekali Chow nak tengok, sebab mereka ada Mincita untuk counter di situ. Yes, King Trolling yang memang akan menyebabkan Chow tak mampu nak dash keluar di sini. Namun begitu Icon telah pun mengambil Leomord di sini yang memang kita tahu sebagai salah satu fighter yang memang tanky dan juga dapat mengeluarkan damage output yang besar. Tapi adakah Thamuz akan di-ban lagi sekali? Itu persoalannya, sebab sekarang kita berada di face ban. Chow telah dikeluarkan walaupun mereka ada Mincita dan saya rasa Thamuz mungkin akan di-ban sebab mereka tidak mahu biasanya menentang Thamuz daripada Resurgent. Tim Singapura dengan Indonesia memang agak suka dengan Thamuz sebenarnya. Dah biasa, ada lebih popular buat masa ini untuk tim Malaysia. Dan kita akan melihat band daripada tim Icon adalah Gushen pula di sini. Gushen, adakah mereka sebenarnya respect band atau memang tak nak menghadap Gushen ataupun untuk mengelakkan burst damage di early game di mana Gushen sangat berfungsi dengan adanya band yang telah pukul sekali. Dan kita melihat di sini tim Icon pula telah mengambil Hayabusa. Adakah kita akan melihat split pushing yang akan dilakukan oleh Icon? Sebab sebentar tadi kita bincangkan bahawa tim Icon perlukan fokus lebih lagi untuk mendapatkan turret ataupun push. Jadi sekarang ni kita dapat melihat Hayabusa diambil. Adakah kita akan melihat perbezaan daripada segi gameplay untuk kali ini? Mungkin. Dan di sini satu lagi hero high mobility dan Thamuz telah pun dipilih dan di-lock oleh kedua-dua slot terakhir bagi Resurgent. Dan Minoto telah pun dia ambil oleh Kuja, di mana tiada counter untuk Minoto. Kita lihat Akai telah pun di-ban terlebih dahulu. Untuk game pertama hari ini, match pertama, game kedua, Icon menentang Resurgent berada di biru, Aeon, Loon, Aubi, Swan, Ken yang berada di tim Resurgent. Dan di sebelah merah sana ada Icon, Come to Papa, Scott, Unta, Kuja, Sino. Mereka game pertama tadi dibolot oleh Resurgent. Yes, 1-0 dan sekarang ni Icon cuba menyerikan poin dia antara Resurgent dan juga Icon untuk mendapatkan 1-1 ataupun Resurgent akan membawa balik 2-0 pada malam ini. Dan di top lane ini sebabnya kenapa Thamuz ni kita selalu ban. Tengok annoyingnya dia dengan dia punya chainsaw kat situ dengan lompatan chasm dia agak pedih dan senang mendapatkan lifesteal juga. Grog melakukan invasion di sini tetapi buff tidak berjaya diambil, sebaliknya telah pun diambil oleh Kaya. Scott sempat securekan buff. Nyaris mengenai episode arrow. Siapa mengenai episode arrow tadi, saya rasa akan menjadi first blood di situ. Tapi dengan begitulah caranya nak menggunakan Grog Apil Badal. Menjadi lebih agresif, melakukan invasi kerana damage output yang besar dan juga CC immunity.
Siapa yang nak melawan Grok? Biasanya mereka akan clear jungle terlebih dulu. Kalau kita tengok kat sini, mereka masih tidak ambil buff untuk Resurgence kerana mereka tahu mereka ada Grok dan Grok lebih elok dimainkan invasion di early game. Dan empat orang berada di atas untuk tim Icon. Lagi sekali mereka cuba untuk mendapatkan first blood, meninggalkan lane tengah. Dan juga Icon Unta dibiarkan untuk solo farm di bottom lane. Dan seperti tadi kita melihat Tamus ataupun Aeon bertemu dengan dua hero di top lane berani dan tak risau. Dan kerana dia tahu dia dapat tanking damage tersebut. Dan damage output pada daripada tim Icon tidak mencukupi. Sabarnya Lun untuk mendapatkan Abyssal Arrow tapi tidak mengena. Unta boleh bau malang kat situ. Tapi adakah mereka berjaya mendapatkan Puja sebagai first blood? Tapi adanya Shadow Blink. Tidak ada masalah untuk Puja melarikan diri. Mudah sebagai ninja melakukan ninjutsu untuk melarikan diri Aeon. Cuba mencari Puja di sini. Masih juga mengejar Puja. Aeon agak tidak puas hati di situ. Tapi mereka telah pun membawa satu tim yang mungkin akan ke atas untuk tim Icon. Tapi agak cancel, hanya akan pergi ke objektif Faradnya ke Turtle yang akan dikontes oleh Resurgence. Siapa akan mendapat Turtle kali ini? Ditarik Aubi dengan Divine Judgment. Bukannya King's Calling di sini. Masih ada Turtle. Hampir dapat dan didapatkan oleh Lunox. Cubaan untuk squad bernafas tidak mungkin terjadi. Unta hanya mampu membuka kuda melarikan diri. Aubi masih mengejar di situ. Nyaris disembelih juga kuda dan juga unta di sini. Tiga untuk satu. Belum lagi Kuja agak tamak. Tamus ini mainkan Aeon Diving Tower tapi bijak Kuja berada di belakang mendapatkan kill tersebut. Sedikit kesilapan, terlebih terlanjur ke hadapan dan kecundang di situ. Siapa yang menang sebenarnya untung besar tadi tapi tidak mengapa. Satu lagi war telah dijalankan. Swan cuba untuk menyelamatkan diri. Terkena Abyssal Arrow Scott tapi Lun tidak akan masuk. Ramai sangat tentera di belakang arrow itu. Swan dengan senang lenangnya walaupun empat hero itu sempat mencuri buff dan juga berjaya melarikan diri. Ya, tapi mereka tebus balik dengan mendapatkan turtle sebentar tadi. Sebenarnya untuk Icon tidak begitu besar kehilangan yang dilakukan sebab sebenarnya turtle mendapatkan semua orang gold dengan experience. So, namun begitu telah pun dibalas balik oleh Resurgence. Di sini perbezaan gold lebih berpihak kepada Resurgence sebanyak 1000 di sini. Tapi kita tengok Aeon tadi memang marah betul dengan siapa ni kat atas. Memang dia tak suka Puja. Tapi Scott mengena arrow. Tidak ada follow up di situ kerana mereka bergerak berempat. Manakala dekat di atas, Puja masih diburu. Sempat blink ke depan, nyaris terkena Swan daripada ultimate-nya. Dan Puja cuba melarikan diri, masih diserbu. Aubi pula datang. Tiga menentang satu. Puja hilang arah. Kemana dia patut lari? Mampukah dia menyelamatkan diri? Dan bijak sekali permainan Puja di situ. Tapi sebenarnya berjaya mendapatkan Aeon yang sedikit nafsu untuk dive bawah tower sebentar tadi. Juke yang cantik mengumbankan musuh pula. Aeon terlebih nafsu di situ. Tiga orang mengejar Kuja. Tapi dia orang yang kecundang pula. Ayah busa dengan dia punya shadow agak susah untuk di lock. Tapi masih perjalanan dijalankan. Kita lihat adakah mereka akan merebut objektif di bawah. Yang di mana Kam tu Papa telah pun trigger. Masih menunggu peluang adalah Candlelan Semak. Swan berjaya menangkap Scott. Lun cuba melarikan diri selepas mengena Divine Judgment. King's Calling dibuka dan akhirnya Kaya tumpas dengan penuh sedih di situ. Tidak mungkin dibantu oleh teammate-nya. Icon cuba untuk mendapatkan sedikit push selepas tumpasnya Scott. Dan sekarang ini kita dapat melihat Kuja masih lagi fokus kepada farm. 2-0 sekarang ini. Adakah kita tak lama lagi kita akan melihat Kuja melakukan split pushing? Masih lagi kita menantikan. Namun begitu ini masih lagi pada awal game. Dan sekarang ini Swan agak nakal seorang diri tapi tiada sudah imunitinya. Cuba melarikan diri. Itulah dibalas karma. Satu menentang tiga tapi berjaya mengalih perhatian untuk tim Icon. Mereka tebus semula dengan mendapatkan turtle. Yes, cubaan untuk mendapatkan buff tak berjaya tapi tak apa. Kita mendapat turtle di situ bagi tim Resurgence. Yang Swan tadi saya dia tak sengaja terlepas first skill dia Power of Nature dan tidak sengaja dia tak sempat nak lari. Di sini Aeon diserbu empat orang pula kali ini. Aeon yang digangbang. Manakala dia
ia tidak mampu membalaskan dendam bersamaan dengan Kuja tadi. Scott pula telah dibukakan ulti daripada Harley. Cuba untuk membuat sedikit damage tapi tiada apa-apa damage dilakukan di situ. Sudah terlewat. Damage output daripada Harley terlampau besar di situ. Dan kita melihat tiga di sini. Ken. Unta dengan Jaswan di mid lane, di top lane pula tak pasti. Kikaling telah pun dibuka. Oh, nyaris brilliance yang dibuka tepat pada masa daripada Lunox berjaya mengalihkan hero itu ke tepi. Dan di sini kita lihat bawah masih dipush oleh Icon. Kali ini mereka bermain dengan pushing. Saya suka di mana mereka menitik beratkan objektif dan lane. Dan kita dapat melihat di sini sekarang ini di mana kill dan juga goal agak seimbang, tak jauh perbezaan pada minit ke-7 sekarang ini. Dan kedua-dua tim bermain melakukan rotasi dengan banyak dan juga cantik. Namun begitu tiada komitmen ataupun fight yang besar-besar dilakukan oleh kedua-dua tim. Oh, Swan dia keseorangan tapi mungkin dibantu oleh Ken yang mampu membuka King's Calling untuk defend tower yang masih banyak HP-nya. Di follow up pula dengan Harley di belakang, Selena juga menuntut serta menuntut pun boleh menuntut ilmu gamanya. Tapi Scott cuba untuk melarikan diri. Swan agak ke depan keseorangan ditarik dengan Divine Judgment. Sino adakah dia membuka ulti? Tiada di sini. Sino yang tumpas dengan King's Calling di sini. Cantik King's Calling kepada Ken. Scott agak sakit tapi akhirnya saya rasa tumpas dengan tower. Dan di atas adalah Resurgence berjaya mendapatkan 4 orang daripada Icon. Mereka sedikit off position sebentar tadi untuk Scott. Ya, yeah, dan sekarang ini hanya Kuja saya tinggal, di mana peluang terbaik untuk Resurgence mendapatkan turtle di sini. Free objective bagi mereka untuk meninggalkan sedikit jarak. Dan Aeon dan juga Kuja di sini cuba untuk kontes untuk buff namun berjaya didapatkan oleh Kuja. Dan sekarang ini fokus kepada bottom turret dan juga top turret difokuskan oleh tim Resurgence di sini. Hino cuba untuk defend di bawah tapi Lun saya rasa ada Abyssal Arrow di sini. Ken cuba untuk push bertiga bersama Aubi dan Swan di mana Kuja agak lewat untuk defend membuka ultinya. Swan adakah dia yang menjadi mangsa? Ya. Dan di sini Icon telah membawa rakan-rakannya untuk backup top tower 4-5 orang. Di bawah dibiarkan push oleh minion kat situ. Kalau kita melihat daripada segi map control di sini, lebih baik dilakukan oleh Resurgence kerana tim Icon hanya tinggal mid lane turret sahaja untuk turret level 1 dan juga level 2. Untuk di top lane dan juga di bottom lane, kedua-dua turret di luar. Oh, ditarik pula Kuja tidak mampu melarikan diri. Sub hilang disebat dengan spear daripada Ken. Di situ di tengah cubaan untuk defend bertiga kekurangan seorang ahlinya untuk tim Icon. Kuja agak berehat di sana. Tapi cuba untuk push kembali bagi lane adalah tim Resurgence sekarang. Mereka sedang dominasi game ni di awal game untuk Icon. Tapi agak susah dengan tekanan yang teruk pada semua lane buat masa sekarang ni. Dan Swan mereka bermain sangat agresif dengan adanya Grog yang mempunyai immunity CC di depan sana. Nyaris terkena Abyssal Arrow, tiada mengena sesiapa pun. Tapi kita tengok rasanya akan main sedikit defensif. Oh! Ditarik, adakah Sino ditarik selepas di Arrow? Tapi tidak, Harley pun buka ulti dekat Sino kat situ. Cuba untuk melakukan burst down secepat mungkin kepada Sino. Namun begitu, positioning ataupun Icon di situ agak sukar untuk Resurgence masuk dan menghabiskan. Swan agak bahaya seorang diri. Stun mengenai Sino sekali lagi. Swan seorang sahaja di situ. Tiada pula up. Dibuka pula Minion Fury di bawah tower Nun di sana. Sedikit kesilapan daripada segi initiate daripada Resurgence di mana ada miscommunication saya rasa. Memangnya ada miscommunication. Oh, Unta dah menaiki kuda. Unta berkuda sekarang. Lun cuba untuk melarikan diri tapi tumpas. Aeon pula follow up damage di sini. Unta masih dengan kudanya. Aeon berjaya dapatkan kill di situ. Dan dua, tiga bertukar untuk dua. Oh, Sino juga akan mengatakan selamat tinggal. Triple kill daripada Harley masuk pada saat-saat terakhir untuk menghabiskan musuh. Dan sekarang ini Kuja seorang diri sahaja sekali lagi. Dan Resurgence mendapatkan peluang terbaik untuk mendapatkan Lord di sini. Adakah Kuja akan cuba untuk mencuri? Bila Icon sekejap-sekejap mati banyak 4 orang dan mereka overextend war di mana cubaan untuk mendapatkan kill dengan keadaan yang HP mereka dah low, patut back sahaja bila mereka tengok damage output yang dikeluarkan tak cukup. Diorang bagi ruang macam ni di mana Lord senang saja diambil oleh Resident. Dan bila benda ni kadang-kadang berkali-kali jadi, ini yang menjadi penyebab kekalahan bagi Icon.
mungkin ada sedikit perubahan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan sedikit oleh tim Icon di sini. Dan pada minit yang ke-11 di sini kita dapat melihat perbezaan gol 9,000. Oh, Divine Judgment menarik Aeon dan Aeon tidak sempat berbuat apa-apa di situ. Adakah keluar Minion Fury yang cantik? Tiada follow up pula di situ. Sayang, 1,000 kali sayang di bawah tower pula. Dan Swan, cubaan dengan wild charge-nya tidak mendapat sesiapa. Unta pula terperangkap di King's Calling. Seorang sahaja di depan sebentar tadi. Di mana follow up yang diperlukan selepas Minion Fury. Di mana terlewat bagi tim Icon membantu rakannya sebenarnya tadi. Dengan adanya Kane membuka King's Calling sebenarnya tadi, memang agak suka tim Icon untuk membantu Hunta di dalam kawasan ulti Minchita sebenarnya tadi. Dan Swan berada di hadapan. Walaupun nyawa sedikit di sini, Sino cuba mengalah. Sino cuba lagi sekali. Minion Fury hanya mengenai seorang. Swan masih dengan immune-nya. Tapi di sini berjaya menggunakan immortality. Untuk Ken, dia berjaya menyelamatkan diri. King's Calling dibuka, ditarik pula. Kaya yang tumpas yang dimainkan oleh Scott di sini. Kuja. Satu lagi Kuja cuba untuk follow up. Brilliance dibuka. Adakah Come to Papa berjaya mendapatkan kill? Satu lagi Unta masih mengejar. Aubi disebat dan Aubi berlari. Aubi mengatakan selamat tinggal. Tak mampu. Apabila Lemot bertemu dengan hero nyawa rendah, akan memang ketika semua keluar. Dan Kuja dan juga Aeon di sini bertarung. Aeon dengan nyawa sakit dilakukan oleh Come to Papa. The image output daripada Lunox. Adakah ini comeback untuk Icon di mana mereka betul-betul perlukan push, di mana tengah sekarang adalah peluang yang sangat besar untuk Kuja. Oh, Aeon sakit sekali slash daripada Kuja di situ. Tidak mampu kontes, tiada minion juga untuk backup sebentar tadi. Damage daripada Lunox sangat-sangat besar. Dan sekarang ini kita dapat melihat Unta melakukan speed pushing di top lane, di mana God akan cuba untuk menghalang di sini. Namun begitu tidak mencukupi kalau dia seorang sahaja. Dan Ken berada pada position yang agak bahaya. Oh, dia agak keseorangan dan sekali lagi berempat menentang seorang. Di manakah teammate-nya? Lun cuba mendapatkan arrow tapi tidak mengena sesiapa. Icon cuba untuk melawan kembali game ini, tapi mereka perlu pertikaikan juga bottom lane. Kalau dibiarkan mungkin akan pecah juga di situ. Tapi Kuja masih dengan slashes-nya, cuba mendapatkan satu lagi wave untuk Scott menarik Aubi. Divine Judgment, Grok keluarkan wall charge-nya tidak mengena dan Scott akan back off buat masa sekarang. Terlalu ke dalam tower, Aeon tetap akan dibunuh oleh Kuja. Dan masih lagi dijalankan satu war atas sekarang. Tidak habis lagi. Aubi hanya berdua dengan Ken saja. Saya rasa agak susah. Tapi kalau satu kesilapan dilakukan oleh Icon di sini akan mampu menterbalikkan keadaan. Namun itu satu comeback yang sangat cantik dilakukan oleh tim. Akhirkan game kali ini. Dengan 3 mati daripada Resurgent di sini, peluang baik untuk Icon mendapatkan objektif. Namun begitu Lord masih lagi belum keluar di sini. 20 saat lagi sebelum Lord untuk keluar. Oh, mereka tidak jadi untuk push bagi tim Icon dan sini 15 second. Tapi akan dikontes oleh Resurgent kalau ada cubaan untuk Icon mendapatkan Lord. Kalau kita tengok agak risiko, siapa yang mendapatkan Lord kali ini mungkin akan menang. Tapi mungkin juga di mana keadaan walaupun mendapat Lord tapi terlalu mahukan Lord, mereka akan mengakibatkan satu tim tewas. Sebab tiada orang untuk tolong Lord kat situ. Bergantung. Kali ini sebab kedua-dua tim memang dalam keadaan yang seimbang. Jadi bergantung kepada mana tim yang melakukan kesilapan dahulu. Itu akan menyebabkan tim mereka untuk kalah. Kalau kita tengok kedua-dua tank sedang cuba untuk bersapa kat sini. Nak tengok siapa yang akan menggunakan skill terlebih dahulu. Di mana mereka bersama-sama cuba untuk mengumpan semua skill yang ada. Terkena pada Sino tapi tiada follow up. Tidak mahu mengambil risiko untuk Lun di sini. Di mana kita melihat Kuja fokus untuk berikan pressure di top lane. Tapi adakah okey untuk Aeon menunjukkan diri di bawah, di mana Icon akan mendapat informasi di mana mereka hanya berempat. Kuja dah masuk untuk Lord sekarang. Tapi namun begitu Aeon meneruskan perjalanan di bottom lane di sini. Adakah cuba untuk melakukan speed pushing? Dan Resurgent perlu menahan Icon daripada kembali di sini jika ingin membenarkan Aeon untuk melakukan speed pushing. Cubaan untuk menginitiate war di cancel. Icon mengambil keputusan untuk back off buat sementara waktu, manakala Kuja diperlukan untuk defend bottom di mana Aeon telah push solo. Oh, Sino terperangkap dengan barrier tapi mampu
Flicker keluar Scott masih ada immortality dengan cubaan untuk tank segala ultimate yang bakal dikeluarkan untuk mengumpan sahaja. Tiada skill ataupun ultimate dikeluarkan sekarang. Cuba untuk mendapatkan Swan. Adakah Divine Judgment akan dikeluarkan? Masih belum. Swan cuba melarikan diri dan mereka akan mendapatkan Swan. Oh! Adanya Wild Charge melarikan diri, mengambil masa sedikit. Tapi di bawah buat kerja seorang Aeon kat situ. Mereka akan dapatkan Lord untuk ikon. Tapi adakah berjaya defend bagi Leomord yang dimainkan unta di sini? Puja cuba untuk menghabiskan secepat mungkin tapi mereka tidak mahu di KS. King's Calling dibuka. Ken cuba untuk menarik, tidak mengena. Come to Papa telah pun ditumpaskan oleh Selena. Puja masih ada ultimate immortality dan di sini Scott cuba untuk masuk kembali Aubi ke belakang. Scott masih ada, dikena stun pula. Lun masih cuba mengejar Scott. Scott sedang berlari seorang menentang tiga. Immortality-nya akan digunakan sekarang dan masih akan mati di sini. Empat. Oh, Sino pula. Okay. Aeon unta cuba untuk menyelamatkan Sino. Adakah dia mampu? Tapi dia ke belakang. Pergi mencari Selena. Unta keseorangan melawan empat. Unta cuba lari. Tak ada kuda lagi. Unta ditarik masuk. Immortality telah dibuka dan akan balik ke base. Situ. Dan empat mati daripada tim Icon di sini. Peluang terbaik untuk Isaja mendapatkan Lord, mungkin ini adalah titik-titik penghujung bagi tim Icon pada malam ini. Dengan cuma ada Sino sahaja. Diblok pula dengan Gardevoir, ditarik semula oleh Ken. Dan sekarang sedikit masalah untuk tim Icon nak comeback. Walaupun ada peluang keemasan tapi sedikit demi sedikit kesilapan dilakukan. Opposition Sino seorang kat situ. Cubaan untuk menghalang Lord namun begitu tidak mencukupi damage dan juga mobility untuk masuk mendapatkan Lord di situ. Walaupun dia seorang sahaja. Dan menunggu Lord untuk bersama mereka. Resurgence cuba membeli masa sebanyak mungkin dengan melakukan sedikit farm. Kita tengok sini item semua pun dah penuh. Semua dah siap full set item bagi tim Resurgence. Dan kita lihat Tino masih agak susah tidak menyiapkan lagi. Manakala tim-teammate-nya. Oh, ditarik Aeon masuk dengan Divine Judgment. Aeon masih hidup. Tamus yang sangat berguna ultimate-nya memberikan HP semula. Unta sakit di sini, mampu lagi hidup. Bawah sudah pun terbuka rumah mereka oleh Lord yang mengetuk. Di sini Sino pula di Abyssal Arrow. Dan akhirnya tumpas adalah Ken. Saya rasa masih ada immortality. Dan mereka cuba untuk defense sebaik mungkin. Tapi Kuja telah pun tak ada di sini. Damage dealer yang mereka perlukan. Dan satu lagi tumpas untuk Resurgent. Ken masih hidup di situ. Manakala Swan baru saja dapat beli immortality selepas dia telah pun tumbang. Dan sementara team fight dilakukan di bottom lane seperti tadi, Aeon dengan senyap-senyap mendapatkan top turret. Sebab itu dia ketiadaan Aeon sebentar tadi menyebabkan Resurgent kalah. Wow, namun begitu dibalas balik dengan turret. Dan sekarang ini kita melihat team Icon punya base dah bersih. Tinggal throne sahaja di situ. Macam mana nak defend? Boleh. Tapi Kuja perlu bermain dengan licik sekali dan diversion ataupun distraction perlu dilakukan untuk memberi ruang Kuja split pool solo. Dan sekarang ini Resurgent cuba mengambil Sino. Kesilapan seorang diri di luar akan dihabiskan begitu sahaja. Dan Lun ditarik oleh Scott. Namun begitu come to Papa mungkin akan cundang Aeon seorang diri. Masih lagi berdiri. Ken, King's Calling dibuka. Tempat terbaik untuk melakukan team fight sekarang ini. Namun begitu tidak mencukupi damage dan juga nyawa dan juga kawan. Terpaksa melarikan diri di sini. Walaupun tiada turret untuk base Icon tapi team fight mereka masih kukuh dan kuat, tapi mereka perlu split pushing dan Kuja cuba menjadikan split pushing ini menjadi. Kalau kita tengok tapi dia seorang menentang Swan dan Ken ke atas. Dan King's Calling boleh mengurung Kuja tapi Kuja tahu adanya King's Calling bahaya di kebelakang sedikit. Dan di tengah satu lagi initiation bakal berlaku. Swan agak sedikit off position ke seorang di sini. Scott, adakah Divine Judgment akan dibuka? Dia masih lagi berat-rat. Dia tahu di mana Swan senang untuk melarikan diri dengan sebagai seorang tank dan juga si spell immunity. Jadi agak mudah untuk Swan bertindak agresif, melihat di mana, mencari informasi di mana musuh berada.
Namun begitu, Icon tidak ingin mengeluarkan skill atau membazirkan skill kepada Swan. Mereka perlukan Lord untuk Icon, yes, kerana mereka perlukan pushing power yang tinggi dan Lord saja yang mampu bantu. Tapi kalau jatuh di tangan Resurgence, ini mungkin jadi satu penamat untuk game. Penamat untuk game. Dan sekarang ni kita melihat di top lane, adakah Kuja akan contest dengan Aeon di sini? Lunox, kantor papa. Oh, Scott cuba masuk. Tarik Divine Judgment dibuka. Aeon akan oh, masih ada ultimate-nya. Dapat balik HP 2% tu sangat-sangat berguna. Dan di sini telah pun menggunakan immortality adalah Scott. Masuk dengan King's Calling pula. Unta mengejar dengan kudanya dan Unta berjaya mendapat Selena. Siapa pula menjadi mangsa Unta yang telah pun mendapat damage yang sangat tinggi. Aeon berlari di sini. Aubi pun pedih. Walaupun diketuk oleh Sino, Aeon masih dikejar Unta. Aubi pula mengejar Sino. Sino tiada immortality. Masih ada immortality dari Aubi. Unta mengejar semua orang di depan. Sebat semua orang dengan pedangnya di situ. Empat orang untuk Icon masih berdiri tegak. Manakala hanya dua orang, Aubi dan Ken lagi sekali cuba untuk defend. Adakah ini comeback? Tapi kita tengok lane sedang dipush teruk oleh Mina untuk mid dan bottom. Jika Icon ingin melakukan finishkan game sekarang ini, sekarang ini masa habiskan game sesuka mungkin. Unta cuba habiskan. Cuba habiskan di sini. Kartu papa. Satu lagi hit. Satu lagi hit tawa. Nyalis. Akhirnya berjaya epic comeback untuk Icon sebentar tadi. Tak ada minion, tak ada masalah. Asalkan kemenangan di tangan Icon di sini. Yeah.